Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Okay, sebelum kita start video kali ni, saya nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah bagi komen-komen yang positif, bagi semangat kepada saya untuk buat video yang lebih menarik lagi. Dan juga terima kasih untuk setengah individu yang dah bagi cadangan untuk video-video yang menarik. Okay, cerita kali ni, saya nak sambung cerita pengalaman seram daripada Nurse Honey. Sebenarnya Nurse Honey ni bukan nama sebenar dia, tahu tak? Saya bagi nama samaran sebab masa saya minta izin dengan dia untuk ceritakan dalam YouTube channel ni, dia request untuk tukar nama dan juga bagi nama samaran. Dan saya rasa kalau korang follow YouTube channel saya ni, memang dah tak asing lagi lah dengan cerita-cerita seram daripada Nurse Honey ni kan. So, ini adalah salah satu kisah pengalaman seram yang dia pernah alami. So, dah sedia? Jom kita mula. Ada satu hari, dia kena bertugas selama 18 jam berturut-turut. Jadi malam tu, dalam pukul 1 pagi, itu waktu rehat dia tau. Katanya dia dapat rehat dalam 90 minit. Jadi dia memang perlu memanfaatkan masa rehat dia tu untuk tidur, untuk rehat macam tu kan, rehatkan badan dia. Sebab yalah, waktu kerja lepas ni panjang lagi. So macam biasa, dalam pukul 1 pagi tu, dia pergi ke arah bilik staff. Dan bilik staff tu pula ada dekat bahagian belakang ward. Dia buka pintu bilik staff, lepas tu dia masuk dalam bilik staff tu, buka lampu, tengok keadaan sekitar apa semua, dan dia tahulah dia nak tidur dekat area sini semua kan. Lepas tu dia tutup lampu sebab katanya memang dia biasa tidur dengan tutup lampu tau. Yelah, kalau gelap ni kan macam senang lah sikit kan nak terlena kan. Dan dia pun tutuplah pintu. Dah tu dia pergi ke arah katil, baring dekat sana dan kononnya macam nak tidur dekat sana lah kan. Cuma masa tu dia baru je nak lelapkan mata, tiba-tiba dia dengar bunyi beep dan dia dengar bunyi pintu dibuka dan juga ditutup balik. Jadi masa tu sebenarnya dia rehat dalam 90 minit macam tu. Jadi dia kena manfaatkan masa rehat dia tu untuk tidur je lah kan, untuk rehatkan badan dia. Sebab katanya nanti masa bertugas dia tu panjang lagi. Jadi dia pun baring, cuba lelapkan mata dan nak tidur kan. Masa dia nak tertidur tu, baru je nak lelapkan mata tau, tiba-tiba dia terdengar bunyi beep pintu dibuka, dan lepas tu dia dengar macam pintu ditutup balik. Dah tu dia dengar seolah-olah seseorang tengah tolak stretcher. Katanya sebelah bilik staff ni sebenarnya adalah laluan untuk orang bawa mayat, untuk pergi ke bilik mayat macam tu lah. Dan dekat laluan ni pula, dia macam ada satu lift yang khas untuk nurse-nurse ni bawa mayat keluar. Jadi dia pun tersedar sebab dia terkejut dengan orang tolak stretcher tadi. So dia pun capai telefon dia, terus dia mesej kat Ida. Masa tu dia mesej kat Ida, dia tanya kat Ida macam ni, kematian dekat bilik berapa? Nanti kat Ida ambil je lah kunci bilik mayat tu, ada dalam almari. Sebab dia kan nak rehat, nak tidur tu kan. So masa tu dia tunggulah juga Kak Ida balas mesej dia kan, tapi tak ada balasan. Jadi masa tu dia cuma fikir, oh, mungkin Kak Ida ni dah settlekan apa-apa yang patut kan dengan Fatin. Fatin pun kerja juga masa tu. Jadi takpelah, tak balas mesej pun tak apa, janji semua kerja dah settle. Honey tadi pun baring balik, lepas tu cuba pejamkan mata sebab dia memang nak kena rehat. Yelah kan 18 jam dia nak kena kerja kan. Masa dia pejam mata tu, dia nak tidur kan, pejam je mata, tiba-tiba dia rasa macam katil dia yang dibaring masa tu digegar tau, digoncang kuat-kuat macam tu kan. So dia pun macam terkejut, terus dia buka mata dan melilau-lilau lah matanya, tengok apa yang dah berlaku kan. Betul ke apa yang aku rasa tadi? Betul ke katil ni bergoyang tadi kan? Dah tu dia bingkas bangun, dia duduk dekat tepi katil, dia baca-baca-baca ayat kursi, baca surah-surah yang dia ingat, baca-baca-baca-baca, dan lepas tu dia beranikan diri untuk intai dekat bawah katil tu. Apa benda yang ada kat bawah katil ni? Kenapa katil ni macam rasa ada sesuatu yang goncang kan? Bila dah intai dekat bawah katil tadi, dia tengok tak ada apa-apa pun. Alhamdulillah lah tak ada apa-apa. Kalau tanya dia intai tu, tiba-tiba je terjongok satu kepala kan, tak kedemam esoknya tu. Dan tiba-tiba pintu bilik staff tu diketuk, tok 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 macam tu. Serentak dengan tu juga pintu tadi dibuka. Rupa-rupanya Fatin yang buka pintu tu. Jadi masa tu Hani nampak lah kepala Fatin macam terjongok, macam intai macam tu kan. So Fatin pun tanya, akak tak tidur ke? Fatin pula tak tunggu lagi Hani jawab dia, dia terus pergi ke arah Hani dan dia duduk dekat kerusi yang ada dekat situ. Dah tu
dia dalam keadaan yang macam gelisah macam tu tau. Macam baru je berlaku sesuatu tadi. Jadi Hani tadi pun dia jawab, akak tak boleh tidur. Kenapa? Kak Ida mana? Macam tu kan. Fatin pun jawab. Fatin cakap sebenarnya Kak Ida suruh datang jenguk akak sebab takut ada apa-apa yang berlaku dekat belakang ni. Belakang ni yang dimasukkan tu lorong yang dia bawa bilik apa mayat tadi lah. Dah tu Fatin pun cakap lah yang diorang pun sebenarnya ada dengar juga yang pintu dekat sebelah bilik staff tu dibuka. Tapi kalau ada kematian, mestilah diorang dulu yang tahu. Diorang dulu yang akan dapat arahan daripada pihak tertentu untuk prepare apa yang patut macam tu kan. Dan diorang tak ada terima apa-apa arahan pun. Maksudnya tak ada kematian yang berlaku pada masa tu. Dah tu Fatin dengan Hani pun duduk bersembang-sembang lah kan dekat dalam bilik staff tu. Sembang-sembang, tiba-tiba je pintu tandas dia boleh terbuka sendiri tau. So diorang ni pun terkejut lah kan. Si Fatin ni terus bingkas bangun pergi duduk di sebelah Hani. Sebab yelah memang dah tahu dah keadaan dekat situ macam mana kan. Dalam masa yang sama dia pergi intai lah kan. Intai terjonguk kepala macam tu kan. Nak tengok ke arah tandas tu apa je yang ada dalam tandas. Tapi tak ada apa-apa pun. Datuk Hani pun bangun siap-siap semua sebab masa rehat dia pun dah nak habis dah. Dia nak kena mulakan kerja dah. Jadi dia dengan Fatih pun pergi teruskan kerja. Masa dia orang tengah buat kerja macam biasa, dalam pukul 3:30 pagi tiba-tiba je dia terdengar ada seorang pesakit yang bilik belakang dia boleh menjerit dan panggil nurse ni. So nurse-nurse yang ada dekat kaunter jerawat ni pun macam terkejut lah kan. Kuatnya pesakit ni kan menjerit. So dia pun nak pergilah ke arah pesakit tu. Bimbanglah juga kalau ada apa-apa yang berlaku kan. Belum sempat pun lagi nurse ni pergi ke arah bilik pesakit yang dekat belakang tu, diorang nampak pesakit tu berlari dengan cemas ke arah diorang tau. Dan pesakit tu cakap apa? Pesakit tu cakap, "Misi, ada seorang perempuan tua ni, dia tak bagi saya tidur dalam bilik dia. Dia cakap tu bilik dia, dia marah saya. Dia minta saya keluar daripada bilik tu." Muka pesakit yang berlari tadi memang pucat lesi dan dia dalam keadaan yang menggigil-gigil. Nampaklah dia dalam sangat-sangat ketakutan masa tu. Dan Kak Ida ni pun cubalah tenangkan pesakit tu. Dia bawa pesakit tu duduk dulu dekat kerusi, tenangkan diri semua kan. Dan tiba-tiba pesakit tu boleh cakap macam ni, "Misi, tengok ada mayat dekat bawah katil. Saya nampak, Misi, saya nampak." Macam tu. Dalam keadaan yang menggeletar tau dia pun. Dalam masa yang sama juga dia menangis-nangis sebab ketakutan sangat kan. Dan satu wad tu dengar dia yang tengah menangis, tengah teresak-esak tu. Hani dan Fatin ni pun pergilah ke bilik pesakit tu yang ada kat belakang tadi kan. Dia nak check lah keadaan bilik tu sama ada okey ke tak ataupun betul ke apa yang diceritakan oleh pesakit ni kan. Masa Hani pijak je kaki masuk ke dalam bilik tu, tiba-tiba je bulu roma dia semuanya meremang dan kepala dia ni pun rasa macam kembang macam tu je. Suasana bilik pesakit masa tu dalam keadaan yang agak suram sebab dia hanya pasang satu lampu tidur je. Dan tiba-tiba Fatin dia pegang tangan Hani ni, dia cekik kuat-kuat. Sebenarnya dia bukan sengaja nak cekik tau, tapi dia yang dalam keadaan ketakutan dan nak cakap dengan Hani ada sesuatu dekat atas almari sana. Masa Fatin tu tunjuk ke atas almari tu, mata dia dah dalam keadaan pejam dah, dia tak nak tengok. Fatin cakap macam ni, "Dia bertenggek ke atas tu kak, dia senyum je tengok kita." Dah diorang ni pun macam tak fikir panjang, si Fatin tadi terus tarik tangan Hani ni keluar dari pada bilik tu. Dan masa dia orang keluar je daripada bilik, tiba-tiba pintu bilik tu dihempas dengan kuat tau. Seolah-olah macam ada sesuatu yang kat dalam tu halau dia orang ni keluar daripada bilik dia. Dia ada gambarkan kat sini tau macam mana rupa benda lah tu. Tapi saya nak ceritakan pun macam agak krik-krik jugalah. Tapi saya akan ceritakan juga. Okay, Fatin cerita dekat Hani apa yang dia nampak dekat atas almari tadi tu. Dia nampak penampakan makhluk tu seolah-olah macam Pontianak. Rambutnya ni panjang, kusut macam tu. Matanya pula merah dan giginya pula tajam-tajam macam tu. Dah tu bajunya ni dia pakai baju putih, cuma macam arak kotor-kotor tanah macam itulah. Boleh bayangkanlah kan, sesuai dengan ponti anak remaja yang kebanyakan. Katanya lepas malam tu, lepas dia nampak penampakan tadi, esoknya tu Fatin terus kena demam panas. Jadi sebenarnya sebelum pesakit tadi tinggal dekat bilik belakang tu, ada pesakit lain yang tinggal dekat situ. Dan pesakit tu pula dah tinggal situ dah lama dah. Dalam 11 tahun jugalah dia menetap dekat bilik tu. Dah tu awal tahun yang lepas, pesakit tadi meninggal dunia. Jadi nurse-nurse ni memang banyak sangatlah terima aduan yang katanya lepas je pesakit tadi meninggal dunia, kalau ada pesakit lain je yang masuk ke dalam bilik tu,
confirm kena. Mesti ada gangguan. Seolah-olah macam dia tak nak bilik dia dihuni oleh orang lain. Dan sebenarnya pesakit yang tadi, yang dah pucat tadi kan, pucat lesi tadi dan boleh lari tu, sebenarnya pesakit tu pun diorang ni semua dah tawarkan bilik lain dah. Diorang cakap bilik tu tak sesuai, bilik tu macam ada gangguan lah sikit macam tu kan. So pesakit ni cakap, alah tak ada apalah, gangguan tu semua khayalan dia tu semua. So macam dia tak percayalah dengan gangguan-gangguan tu semua. Jadi dia tetap juga berkeras nak tinggal dalam bilik tu. Mungkin dah kena ganggu macam gitu, dah ada pengalaman. Mungkin lepas ni dia percayalah kot dengan benda-benda ni semua kan. Jadi sebenarnya tempat yang dia bertugas tu lebih kepada pusat jagaan macam tu. Dan ada jugalah rawatan harian yang biasa, sama macam hospital-hospital yang lain lah. Cuma kebanyakan pesakit yang ada dekat bawah jagaan diorang ni akan menetap dalam jangka masa yang lama dan kadang-kadang tu sampai meninggal dunia. Ada pada hari yang lain pula, dalam pukul 1 pagi macam tu, Hania diterima call daripada seorang jurawat ni dekat tingkat 3. Jadi jurawat tu minta dia untuk buka bilik mayat. Katanya, "Kak, tolong buka cold room dan standby LO kit ya." Datu Hani pun tanyalah kan, "Okey, si mati ni laki ke perempuan?" Dan nurse tadi jawab yang si mati ni adalah laki. Hani pun tak melengah, dia terus pergi ke arah bilik mayat, sediakan apa yang patut. Dah sampai bilik mayat tadi, dah prepare-prepare semua barang dah, tapi mayatnya belum turun lagi tau. So dia pun ambil putusan untuk tunggu je lah dalam bilik mayat ni sekejap. Sekejap lagi mayat tu diorang bawa turun lah kan. Dalam masa yang sama, dia pun duduk belik-belik lah buku-buku yang ada dalam bilik mayat tu. Katanya adalah beberapa helai yang kertas dan juga file-file yang ada dekat atas meja tu. Sambil dia belik-belik file tadi, kadang-kadang tu dia toleh lah juga ke arah peti sejuk beku yang untuk simpan mayat tu kan. Sebab dia nak check sama ada suhu tu dah capai suhu yang sesuai ataupun belum. Dan tiba-tiba pintu bilik mayat tu terbuka. Masa tu dia tengok ada seorang jurawat daripada tingkat 4, namanya Sarah, bukan nama sebenar tau. Dia buka pintu bilik mayat tu dah masuk lah kan, pergi ke arah dia, pergi ke arah Hani. Dah tu Sarah pun tanya, "Lambat lagi ke mayat nak turun?" Dan sambil-sambil tu dia duduk dekat kerusi, duduk dekat dengan Hani ni lah sebab nak borak-borak macam tu kan. Dah Hani pun jawab, "Baru je Jane call tadi, sekejap lagi turun lah tu." Masa tu Hani ni pandang ke arah Sarah dan Sarah nampak macam penat je, nampak macam letih macam tu. Dah tu Hani pun sambung balik belik-belik file yang ada dekat tangan dia tu kan. Sebab katanya dokumen-dokumen lama yang dah tak diperlukan lagi, dia nak asingkan. Lepas tu nak pergi ke office, nak hantar ke office, nak simpan dekat sana lah. Dalam masa yang sama, Hani ni macam terfikir lah juga, rajin betul Sarah ni. Turun ke bawah kan, dia daripada tingkat 4 turun ke bawah sebab nak tolong dia orang ni. Yelah, memang dia orang kekurangan staff pada masa tu. Dan dia fikir mungkin jurawat senior yang minta Sarah ni untuk turun ke bawah dan tolong Hani apa yang patut. Dah tu Hani tadi jeling lah ke arah jam. Dia tengok jam, dah pukul 1.50 pagi. Tapi mayatnya ni tak sampai-sampai juga. Hani tadi pun bebel lah kan, mana mayat ni tak sampai-sampai lagi, dah pukul 1.50 pagi ni kan. Dia terima panggilan tadi dalam pukul 1 pagi, dah 50 minit dah dia tunggu, tapi tak muncul-muncul juga. Jadi dia pun pandang ke arah Sarah. Dia tengok Sarah tu macam kepalanya dia letak atas meja macam tu tau, macam penat sangat lah kan. Jadi Hani ni pun biar je lah Sarah tu berehat macam tu kan. Nampaklah si Sarah ni macam letih sangat je. Yelah, lagipun dia macam sedia maklum lah sebab pada masa tu shift diorang macam agak-agak padat. Jadi confirm lah semua nurse, semua staff dekat hospital tu memang kepenatan. Pada masa yang sama, Hani ni dia terpandang ke arah kaki Sarah tau. Dia tengok kaki Sarah ni macam pucat kebiru-biruan macam tu. Masa tu Hani dah rasa tak serah hati dah. Kenapa dengan Sarah ni kan? Dia sakit ke? Tak sihat ke budak ni? Dan tiba-tiba telefon dekat Wat tu berdering. Jadi Hani pun pergi ke arah telefon tu, angkat kan telefon. Dan masa tu orang tu cakap, "Kak, tutup baliklah cold room, tak jadi simpan mayat. Waris dia tak nak simpan lama, terus nak ambil malam ni juga." Jadi Hani tadi pun yelah, dah macam gitu kan, walaupun dah tunggu dekat dengan sejam, macam tu lah kerja. So dia pun pergi ke arah bilik mayat balik untuk tutup suis lampu, tutup apa yang patut kan. Dan masa tu dia nampak kelibat Sarah dah tak ada dah dalam bilik mayat tadi. Dan dalam masa yang sama, dia terdengar bunyi bip, bunyi tu datang daripada pintu utama dan dia dengar pintu tertutup tau. So masa tu Hani fikir mungkin Sarah ni terdengar kot apa yang dia bercakap dengan telefon tadi kan. So Sarah pun macam sedia maklum yang mayat tu tak jadi nak disimpan, so dia pun dah tak diperlukan lah dekat bilik mayat tu. Jadi Sarah pun keluar daripada pintu utama tadi, pergi ke tingkat 4 balik. Macam tu lah Hani punya fikiran masa tu. Esok pagi tu Hani terserempak dengan Sarah dan Sarah pun tegur lah dia kan, "Selamat pagi Kak Hani." Hani pun macam terkejut lah kan, "Sarah nak balik dah ke?" Dan
Sarah jawab apa tau? Sarah jawab, eh mana ada, saya baru je masuk kerja ni. Cuti panjang kak, shift pagi hari ni. Dan Hani dalam keadaan macam blur-blur macam tu, okey. Dia cuma jawab okey je. Dan dia macam garu-garu kepala jugalah. Eh, habis dengan siapa aku bersembang, aku tunggu mayat dalam bilik mayat semalam? Jeng. Jadi pertanyaan tu sama-sama kita tertanya-tanyalah. Siapa yang temankan Hani semalam? The end. Saya harap korang suka video ni. Dan saya rasa video ni cukup seram jugalah. Tambah-tambah lagi nak ceritakan secara detail but Ponti anak remaja tadi kan. Yelah, tengah-tengah malam baru nak buat video biasa. Dan kalau korang rasa macam alah kak, tergantung lah, siapa tu? Ha, biasalah kalau cerita betul, memang tergantung macam gitu je. Tak adanya macam nak jadi satu filem, nak pergi cari tahu pula siapa dengan aku malam tu. Tak ada. Kalau saya pun saya biar je. Kalau cari-cari tahu kan nanti, ha, akulah tu. Macam tu tiba-tiba datang. Okeylah, saya rasa sampai di sini untuk video kali ni. Saya harap korang sukakan video ni. Dan macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.